warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur, alhamdulillah hamda wa syukur lillah. Teman-teman yang saya banggakan, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus jaga kebersihan? Dalam kehidupan kita harus sehari-hari kita harus menjaga kebersihan, seperti sebelum sholat kita harus berwudu, di rumah kita harus merutikan, menyapu, dan membersihkan semua ruang. Di sekolah pun kita diminta untuk menyapu dan merapikan yang kelas. Menjaga kebersihan itu menjadi sebagian syarat untuk sehat seperti yang terjadi saat ini. Demi mengucapkan penuh larat, menjaga kebersihan menjadi penting sebagian syarat untuk sehat seperti yang terjadi saat ini. Demi mencegah penuh COVID-19, kita harus melakukan 3M, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Kesekian ini, kita mau teman-teman yang kalian sudah tahu kan kenapa kita harus jaga kebersihan. Dari saya, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.